Yosua pasal 23. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, berdekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insapilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain
dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu.